Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan adalah kalimat tauhid yang dilantunkan oleh muazin sebagai seruan untuk mengajak umat Islam segera mendirikan sholat. Akan tetapi, tahukah kamu jika ada sesuatu hal yang mengejutkan di balik berkumandangnya azan? Bahkan, para ahli telah membuktikan bahwa ternyata selama 24 jam suara azan tidak pernah berhenti berkumandang di seluruh belahan bumi ini. Lantas, benarkah demikian? Kumandang azan laksana perputaran waktu yang terus berputar dan bergema dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah lain, hingga kembali lagi ke awalnya dan bergerak lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga di bumi tidak ada yang mengucapkan Allah, Allah." Hadis riwayat Muslim. Ketika azan dikumandangkan, secara berkesinambungan, seruan agar dilaksanakan sholat berjamaah itu selalu bergema ke seantero penjuru dunia tanpa berhenti sesaat pun. Azan akan terus bergema dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain, demikian seterusnya hingga dimulai lagi dari awal. Semisalnya Indonesia, ketika terbit fajar mulai muncul di Papua, di wilayah Indonesia bagian timur itu pun segera berkumandang azan subuh. Lalu, selesai azan subuh dari satu masjid, lantunan azan akan segera berkumandang dari masjid yang lain di wilayah sekitar Papua. Seperti Timika, Manokwari, Jayapura, Wamena, dan lain sebagainya. Selanjutnya, azan akan segera menyahut dari wilayah Maluku, seperti Ternate, Ambon, Tidore, Halmahera, Buton, dan lain sebagainya. Setelah selesai wilayah tersebut, kumandang azan akan mulai terdengar di wilayah Sulawesi, mulai dari Manado terus bergerak ke arah Kendari, Parepare, Makassar, dan Gorontalo. Begitu juga dengan NTT, NTB, dan Bali yang akan segera menyusul selanjutnya. Kumandang azan akan bergerak ke wilayah Kalimantan, seperti Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan Palangkaraya serta Pontianak. Disusul kemudian wilayah Banyuwangi, kemudian azan akan bergerak ke daerah Jember, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Jombang, hingga ke Madiun dan Ngawi. Setelah dari Jawa Timur, panggilan azan akan terdengar di wilayah Jawa Tengah bagian timur, yaitu Sragen terus ke Klaten, Solo hingga bergerak sampai ke perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian dari Cirebon, suara azan bergerak ke Indramayu, Karawang, Bandung hingga ke Depok. Selanjutnya azan bergerak ke Jakarta, Banten, Lampung, Padang, Palembang, Medan hingga Aceh. Dari Indonesia, azan bersambung ke Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Cina hingga Rusia. Begitu azan berakhir di Bangladesh, ia telah dikumandangkan di barat India, kemudian terus hingga seluruh kawasan India. Setelah selesai kawasan India, azan subuh pun mulai terdengar di Pakistan. Dan sebelum berakhir di sana, azan telah dimulai di Afghanistan dan Muscat. Perbedaan waktu antara Muscat dan Baghdad adalah 1 jam, di wilayah Makkah dan Madinah, Yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak. Perbedaan waktu antara Baghdad dan Iskandariah di Mesir adalah 1 jam. Azan terus bergema di Syria, Mesir, Somalia, dan Sudan selama jam tersebut. Iskandariah dan Istanbul terletak di bujur geografis yang sama. Perbedaan waktu antara timur dan barat Turki adalah 1,5 jam, dan pada saat itu seruan sholat dikumandangkan.
Iskandariah dan Tripoli, ibu kota Libya, terletak di lokasi waktu yang sama. Proses panggilan azan terus berlangsung melalui seruan kawasan Afrika. Subhanallah, kumandang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dari bagian timur pulau Indonesia itu tiba di pantai timur Samudra Atlantik setelah 9.5 jam, begitulah seterusnya. Begitu juga dengan azan zuhur, ashar, maghrib, dan isya. Belum selesai azan maghrib dikumandangkan di wilayah barat Indonesia, panggilan untuk mendirikan azan sudah berkumandang kembali di wilayah timur Indonesia. Begitulah seterusnya, azan tak pernah berhenti. Bahkan, sebelum azan maghrib selesai dikumandangkan di wilayah Aceh, di negara bagian Malaysia juga sudah berkumandang azan serupa. Inilah fenomena azan, ia tidak pernah berhenti walau sesaat. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab.